Oke ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube Putra Bungsu Channel. Untuk lokasinya kali ini di Desa Satrian, teman-teman, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur ya. Nah, kali ini kita bareng sound legendnya Probolinggo, teman-teman. Maskotnya Maron ini ya. Sound system maskotnya Maron Probolinggo ini, teman-teman. Wijaya Audio. Nah, kali ini tampil di acara hajatan, teman-teman. Kayaknya acara hajatan pernikahan ya itu. Acaranya ada di sebelah sana. Nah, untuk soundnya ini ada di kanan jalan, teman-teman. Di pinggir jalan raya Satrian Condong ya, pas di kanan jalan kalau dari utara, kalau dari Genggong ke selatan ya. Nah, untuk soundnya kali ini yang dibawa cuma 11 subwoofer atau dua puluh dua speaker, teman-teman. 11 subwoofer ya. Nah, untuk boxnya di sini ada box JCP by Lumajang dan juga box F1, teman-teman. Ini ya. Kalau untuk box F1-nya, nah ini ada 8 box. Mending, teman-teman. Nah, ini yang terbaru ya. Yang masih baru, teman-teman, yang dipakai kemarin di Karnaval Maron. Ini box F1, teman-teman. 218 ya. Terus box subwoofer kanan kiri ini box CJP, teman-teman. CJP Lumajang ya. Terus untuk link arenya kali ini bawa 8 box. Dua sayap ya. Kanan kiri. Nah, itu 12 in, teman-teman. Speakernya pakai Wisdom 12 innya, ada 16 speaker ya. Jadi untuk boxnya itu dobelan, teman-teman. Itu ya, ada 4 box kanan kiri. Nah, untuk tweeter itu ada 8. Jadi per sayapnya ada 4. Tweeternya pakai Vital Pro, teman-teman. Terus untuk subwoofer di sini pakai JK ya, speakernya. Speaker JK, teman-teman. Kayaknya JK akustik. Ini ada 11 sub. Box JJP-nya ada 6 box atau 3 sub. Terus box F1-nya ada 8 sub ya. Nah, untuk power-powernya ini, teman-teman, kita intip juga ya. Ini kita coba masuk ini. Nah, untuk power-powernya ini, teman-teman, powernya pas line. Untuk mid-hack-nya kemungkinan ya, ini power pas line ada 3 unit yang 4 channel ya. 10.004 ini 4 channel, teman-teman, ada 3 unit. Terus untuk subwoofer kemungkinan pakai power ini, teman-teman, DB audio ya, M5X. Nah, ini ada 4 unit, teman-teman, untuk subwoofer kemungkinan ini ya. Untuk per channelnya dipakai semua. Jadi untuk power gak bawa spare, teman-teman, gak bawa cadangan. Untuk subwoofer ada 4 power, kemungkinan untuk mid hack-nya atau linarnya ada 3 power ya. Terus panel ini, panelnya perkabelan pakai apa ini ya?
pakai RCX. Pakai RCX teman-teman untuk perkabelannya, bukan SPL ya. RCX. Terus untuk genset, nah ini ada di atas truknya 60 kVA. Nah untuk armadanya ini teman-teman, armadanya Wijaya ya. Nah untuk sound systemnya Wijaya ini sudah gabung komunitas Bolo Dewe teman-teman. Pesertanya bagian sound-sound horaknya Probolinggo ya. Bolo Dewe, tim Bolo Dewe. Terus untuk lighting di sini kayaknya pakai punyaan 3D lighting ya teman-teman. Operator lightingnya Mas Ludi biasanya ini. Nah untuk beamnya ini pakai Clara S, ada 4 unit. Beam Clara S by TRF ada 4 unit teman-teman. Sudah ada payungnya juga. Kemudian untuk parlet di sini bawa 6 ya untuk Mas Rudi. Bawa 6 teman-teman. Di depan sub bawa 4. Terus di atas subwoofer ini ada 2 parlet. Tuh. Jadi untuk parletnya ada 6. Beamnya ada 4. Tuh. Nah untuk operatornya Mas Zul, operator dari Lumajang teman-teman. Masih cek vokal. Nah untuk harkis-harkisnya BIM ini ada di sebelah sini teman-teman. Oh ini info dari tuan rumah ya, lampunya suruh dihidupkan, cuma kalau untuk ada yang joget disuruh matikan teman-teman. Jadi nomor koi. Sorry teman-teman. Untuk lightingnya dari DN lighting. Cuma kalau untuk jokinya ini Mas Rudi ini teman-teman. 3D lighting untuk jokinya. Nah untuk mixer di sini pakai pilot ya, TRF. Untuk lightingnya dari DN lighting, cuma untuk jokinya Mas Rudi 3D lighting. Oke kita intip untuk aksesnya teman-teman. Ngapi anu nih, Pak Tuan? Ih, Bapak Tuan itu ah. Nah itu. Telemesnya 2 unit. Terus efek vokal. Kemudian equalizer Bima. Ganti rugi. Anu nih haram kan. Mari sewa gitu kan.
Kalau untuk mixernya pakai Allen head. Kayaknya yang 24 teman. Ya. Dalamnya ada dalam es asli. Terus apa ini? Dalam es audio logic dan juga asli ya ini, teman-teman. HD260 audio logicnya. Mixernya itu Allen head. Buri dak mati none, istri kita. Oke, mungkin ini sebentar lagi gak akan dinyalakan teman-teman. Ini karena mepet waktu maghrib ya. Mepet teman-teman. Oke, kita langsung jeda ya. Kita tunggu suaranya ini. Wijaya Audio. CV-nya gak kuat sama. Jadi ini dari tadi pakai listrik ya, loss PLN kayaknya. Nah ini gensetnya mau dinyalakan teman-teman. Wis ngeri barusan suaranya ya. Wijaya Audio menyala bangku. So, ini mau dipindah listriknya teman-teman, mau pakai gensetnya ya yang 60 kVA. Oke, kita tunggu lagi suaranya. Oke, ini sudah pakai gensetnya teman-teman. Sudah dinyalakan ya. Thank you.
Suaranya ya.